Welcome to our channel. Peradaban Islam pernah begitu berjaya di Eropa, utamanya di Semenanjung Iberia dari abad ke-8 hingga abad ke-15. Semenanjung Iberia yang oleh penduduk Muslim disebut Al-Andalusia, kini merupakan wilayah dari dua negara Kristen, Spanyol dan Portugal. Berbagai jejak kejayaan Islam di wilayah ini salah satunya berada di kota Cordoba. Oleh orang Spanyol, bangunan ini disebut Mezquita yang dahulu merupakan Masjid Agung Cordoba. Meski telah beralih fungsi menjadi Katedral Bunda Maria, bangunan yang juga sering disebut Masjid Katedral Cordoba ini menyimpan serta menjadi bukti kebesaran peradaban Islam di Eropa. Salah satu episode yang cukup menarik dan mungkin paling banyak dibicarakan soal peradaban Islam di Eropa adalah konstruksi historiografi yang oleh kalangan sejarawan menamainya sebagai Reconquista. Dalam buku terbitan tahun 2020, Beyond the Reconquista, New Directions in the History of Medieval Iberia menggambarkan Reconquista sebagai periode 781 tahun dalam sejarah Semenanjung Iberia antara penaklukan dinasti Umayyah atas Hispania di tahun 711 sampai jatuhnya kerajaan Nasrid Granada, kekhalifahan Muslim terakhir di wilayah itu pada tahun 1492. Saat itu kerajaan-kerajaan Kristen bersatu dan berkembang melalui perang. Fakta historis ini lantas membawa kita pada pertanyaan kunci, bagaimana era kejayaan Islam di tanah ini? Apa yang menyebabkan kekhalifahan Islam pada akhirnya takluk? Inilah alasannya Reconquista ketika kerajaan Kristen mengalahkan Islam di Eropa. Penaklukan Muslim atas Spanyol. Penaklukan Muslim atas Spanyol pada dasarnya tidak pernah total. Ya, ketika pasukan Umayyah menyerbu wilayah itu di tahun 711, sisa-sisa tentara Kristen mundur ke sudut barat Laut Spanyol, di mana mereka mendirikan kerajaan Asturias. Pada saat yang sama, Charlemagne, pendiri Kekaisaran Romawi Suci, membangun ulang kekaisaran tersebut di timur, tepatnya wilayah di Catalonia. Antara abad ke-9 dan ke-10, zaman keemasan Islam di Spanyol terjadi. Di ibu kota Cordoba, sebuah masjid yang indah dibangun, masjid termegah kedua setelah Masjid Agung di Mekah. Pada waktu yang sama, kerajaan Kristen Spanyol tetap ada dan bertahan. Hanya saja sebagai entitas independen kecil di bagian utara Semenanjung Iberia. Pada abad ke-11, negara-negara Kristen dihidupkan kembali. Para biarawan koloni mulai berziarah ke kuil besar Santiago de Compostela di barat Laut Spanyol. Satria feodal juga mulai tiba di sana setelah para biarawan dan peziarah dihangatkan oleh cita-cita perang salib untuk memerangi orang-orang yang tidak percaya. Nah, para satria inilah perlahan menyebarkan doktrin Reconquista. Penaklukan Toledo dan Perang El Cid. Keberhasilan besar pertama dari Reconquista terjadi ketika penaklukan Toledo 10 tahun sebelum Perang Salib pertama. Dalam pertempuran sengit tahun 1085 itu, Alfonso VI mencaplok kota Toledo yang sebelumnya merupakan ibu kota Visigoth. Setelah kemenangan, Toledo dianggap sebagai benteng dalam perang melawan umat Islam. Setelah kekalahan mereka, para taifa Muslim meminta bantuan kepada penguasa Afrika Utara, Almoravid. Dalam buku terbaru terbitan tahun 2022, Almoravid, Reconquista and Riposte in Spain 1085-1086 mencatat, aliansi antara Muslim Andalusia dan Almoravitun berkontribusi pada kemenangan Muslim atas Spanyol di Sagrajas tahun 1086. Namun, itu hanya kemenangan sementara. Pasalnya, segera di tahun 1094, berkat kavaleri Spanyol yang legendaris, Rodrigo Díaz de Vivar atau yang lebih dikenal sebagai El Cid, Castilla berhasil merebut Valencia. Orang-orang Kristen berulang kali memukul mundur serangan kaum Muslim dan mereka segera menguasai Valencia dan Toledo. Kemudian pada tahun 1118, mereka juga merebut Zaragoza. El Cid telah menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Spanyol. Sosoknya adalah subjek utama dari banyak legenda dan roman yang dinyanyikan oleh pengembara. Ketika Reconquista mengambil karakteristik perjuangan heroik, bagian Kristen di Semenanjung menemukan kisah perjuangan mereka tercermin dalam satu epos abad pertengahan terbaik pada periode itu, Song of El Cid.
Bagi orang Spanyol, El Cid merupakan cita-cita kebajikan dan patriotisme satria, serta merupakan pahlawan terbesar pada periode Reconquista. Titik balik Reconquista. Namun memasuki abad ke-12, orang-orang Kristen kehabisan keberuntungan, menyebabkan Kastilia harus kembali mundur ke utara. Hal ini adalah fase tersulit dari seluruh periode Reconquista. Untuk mengalahkan musuh mereka, raja-raja Kastilia, Aragon, Leon, dan Navarre menciptakan persatuan dan pada awal abad ke-13 menjadi titik balik baru di Reconquista. Ya, pada tahun 1212, pasukan bersatu, kerajaan-kerajaan Kristen Spanyol bergabung dengan tentara salib dari negara-negara Eropa lainnya mengalahkan Almohad dalam pertempuran di Las Navas de Tolosa. Pada tahun 1236, orang-orang Kristen Spanyol menduduki Cordoba, pusat kekhalifahan, dan pada akhir abad ke-13, bangsa Moor, sebutan bagi entitas Muslim Andalusia, hanya menguasai wilayah di selatan Spanyol, emirat baru yang berpusat di sekitar kota Granada. Di wilayah ini, Iberia Islam bertahan untuk waktu yang sangat lama, sampai tahun 1492. Pada abad ke-14, dua kerajaan Kastilia dan Aragon memiliki peran dominan di Spanyol, namun perubahan besar terjadi di abad-abad berikutnya. Penyatuan Spanyol. Pada akhir abad ke-15, fase terakhir penyatuan terjadi. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Spanyol adalah penyatuan dua kerajaan Kristen, Aragon dan Kastilia. Di tahun 1479, kerajaan-kerajaan ini secara resmi bersatu di bawah pemerintahan sepasang suami istri, Raja Ferdinand dan Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilia. Wilayah mereka meliputi sebagian besar semenanjung Iberia, kepulauan Balearic, Sardinia, Sicilia, dan Italia Selatan. Konsekuensi dari penyatuan ini adalah Spanyol menjadi salah satu negara paling kuat di Eropa. Pernikahan antara Isabella I dan Ferdinand adalah sarana politik untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan menyatukan mahkota. Mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke Emirat Granada, benteng Muslim terakhir di Spanyol. Pada tahun 1481, Isabella dan Ferdinand memulai kampanye di Granada. Seluruh kampanye memiliki karakter perang salib melawan non-Kristen. Perang dengan bangsa Moor berlangsung selama 11 tahun, dan pada tahun 1492, Isabella dan Ferdinand menaklukkan Granada. Dengan penaklukan Granada, hampir seluruh semenanjung Iberia bersatu di tangan raja-raja Spanyol, dan Reconquista berakhir pada tahun 1492. Sedangkan penyatuan Spanyol berakhir dengan penambahan Navarra di tahun 1512. Akhir dari Reconquista. Muslim Andalusia menyerahkan Granada dengan syarat bahwa Muslim dan Yahudi dapat mempertahankan harta dan kepercayaan mereka. Namun permintaan tidak terpenuhi dan banyak Muslim melarikan diri ke Afrika Utara. Isabella dan Ferdinand ingin memaksakan persatuan politik dan agama di antara populasi mereka yang beragam yang tidak dapat terjadi tanpa rasa sakit. Di bawah pemerintahan Islam, orang-orang Kristen, Yahudi, dan Muslim Spanyol hidup dalam harmoni yang relatif, tetapi suasana toleran ini segera berakhir. Dengan bantuan Inkuisisi, orang Yahudi dan Muslim dihukum berat karena menjalankan iman mereka. Selama puluhan tahun, Thomas Torquemada, penanggung jawab Inkuisisi yang terkenal galak dan kejam, membunuh banyak orang-orang non-Kristen, lebih banyak lagi yang disiksa atau ditahan di penjara. Spanyol memperoleh persatuan Katoliknya, tetapi dengan harga yang mahal. Ya, lebih dari 150.000 Muslim dan Yahudi meninggalkan Spanyol, dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang terampil, cakap, dan berpendidikan yang memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi dan budaya Spanyol. Tentu saja, semua ini tidak akan pernah terjadi tanpa Reconquista.